Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Tasyira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva. Pertama-tama kita buka HiremDuit. Lalu kita pilih program. Lalu kita pilih recovery. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih recovery kurva. Nah, kita tunggu beberapa menit, lalu timbullah resursa wizard. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, kita pilih file tipenya. Kita pilih picture, lalu next. Kita klik next lagi. In specific location. Tempat data yang akan kita gunakan dalam aplikasi Recurva. Kita pilih this app, kita klik OK. Nah, baru kita klik next. Setelah itu kita pilih enable git scan. Klik start. Nah, kita tunggu prosesnya. Beberapa menit. Baiklah, karena di sini prosesnya cukup lama, mari kita tunggu bersama-sama. Mari tiga yuk, guys, Norton, Eus, Us, Data Recovery, sama Tim Siwe. Ya, kok. Di table belum ada this view ya. Macam macam ini dia. Nak ngomong apa tu? Itu tu berarti. Ano, apa namanya? Setelah prosesnya selesai, maka akan tampilan akan terhapus. Tampil ini foto atau picture yang pernah ada di dalam flashdisk ini yang telah terhapus. Saya akan berhapus kembali. Kau tunggu saya ini setelah selesai, maka. Baiklah, setelah. Baiklah, setelah prosesnya sudah selesai, maka akan tampil beberapa file atau data yang pernah ada dalam flashdisk ini. Karena kita menggunakan flashdisk, lalu kita klik switch to advanced mode. Nah, di sini ada file-file data yang masih bisa untuk diambil kembali. Lalu kita pilih, kita klik recover, terus kita pilih tempat penyimpanannya, local disk. Nah, kita lihat di file yang kita simpan tadi di local disk, kita lihat apakah foto tadi tersimpan di local disk. Nah, di sini ada file yang kita simpan tadi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga langkah-langkah menggunakan aplikasi Recurva dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih.